Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi masih tetap bersama kami dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya. Salam sejahtera menyertai Anda semuanya dan langsung saja guys ya untuk memperingat singkat waktu. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan situasi dan keadaan mengenai wabahnya penyebaran virus COVID-19 guys ya, atau virus corona yang akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya mewabah guys ya. Oke, untuk saat ini kami sedang berada di Mall Taman Anggrek ya. Untuk situasi perjalanan sangat lumayan lancar guys ya. Karena sedikitnya orang menjalankan aktivitas di luar rumah ataupun ada sebagian yang menjalankan aktivitas di luar rumah seperti hari biasa guys ya. Dan sesaat lagi kita akan memasuki Mall Taman Anggrek untuk menyaksikan bersama-sama mengenai tentang banyaknya peningkatan pengunjung atau turunnya minat pengunjung karena dari faktor COVID-19 tersebut guys ya. Dan pemerintah sudah memberikan keputusan tegas kepada masyarakat supaya menjauhi dari kerumunan massa atau kumpulan massa ya guys ya. Dan pemerintah juga telah menutup tegas tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat yang sifatnya mengumpulkan massa guys. Untuk memutuskan mata rantai virus COVID-19 tersebut. Dan mengenai korban saat ini semakin meningkat guys ya, dari 2 kasus hingga saat ini mencapai 790 kasus terinfeksi virus COVID-19 tersebut guys. Oke, jangan kemana-mana, tetap waspada dan hati-hati, jangan lupa cuci tangan guys ya, atau menghindari tempat-tempat keramaian tersebut supaya tidak terinfeksi dengan virus COVID-19 tersebut guys. Dan saksikan terus, jangan kemana-mana untuk menyaksikan penyelusuran kami, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya dan selamat menyaksikan.